Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Abelba Mukmin, mengaku siap meladeni tantangan dari pegiat media sosial Deni Siregar, duel di ring tinju. Abelba Mukmin menyebutkan, ia sudah mengetahui tantangan Deni Siregar melalui unggahannya melalui akun Twitternya. Saya sudah tahu dan siap ladeni si Desi atau Deni Siregar, kata Abelba Mukmin pada hari Jumat 15 April 2022. Dia bahkan mengaku ingin bernostalgia saat dirinya masih berada di bangku STM Budi Utomo 1 atau SMK 1 Jakarta. Saya yang memang sudah hari-harinya berkelahi dan tawuran. Saya juga terpanggil sebagai mantan laskar untuk menghajar orang-orang yang berlaku mungkar. Lanjutnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Deni Siregar mengaku siap berduel dengan seseorang yang berada di foto yang diunggahnya melalui akun Twitternya. Foto yang diunggah itu memperlihatkan sebuah tangkapan layar berita dengan judul Abelba Mukmin bantah pelaku pengeroyokan Ade Armando itu, Kadrun. Di bawah judul tersebut terdapat foto Abelba Mukmin saat sedang diwawancarai. Kalau sama yang ini, mau juga kalau duel di ring, ntar juga siapin ringnya. Gimana? Kalau setuju, silakan RT, kata Deni Siregar pada hari Jumat 15 April 2022.